singkat waktu dan memulai acara di malam hari ini. Saya mengundang Bapak Chandra Eka Jaya. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, bagi tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Chandra Eka Jaya. Diberikan untuk Oma Tercinta, sebuah gedung yang begitu luar biasa dan sudah selesai dari Agustus 2019. Dan di hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama meresmikan Haji Suites dengan prosesi penggulingan pita, dan untuk itu mohon untuk mendekat, maju, mendekati pita yang sudah tersedia. Ya, terhormat kepada Oma Rosina Wati Permata memberikan perbuatan untuk mendekat pita yang sudah disiapkan oleh Oma. Dan berikutnya kami undang Bapak Bambang Susatyo untuk mendekat ke pita, dan juga Bapak Osman Sartau dan Bapak Hendro Priyono, Ibu Davita Natalia, Bapak Hans Gede Kajaya, dan Bapak Kristofer Kajaya untuk mendekat terima dengan mendapatkan masing-masing gunting yang sudah kami sediakan. Baik, guntingnya akan diberikan satu persatu dan nanti akan digunting bersama-sama. Sebelum itu kita akan hitung bersama-sama terlebih dahulu dan kita akan mundur. Baik, boleh mengangkat. Ya, ada tiga pita yang tersedia. Kita akan bunyi bersama-sama. Dari hitungan 3, 2, 1. Sepanjang masa. Dan kami persilakan para tamu undangan yang ada di sini untuk berfoto bersama terlebih dahulu, saling bersalaman tentunya, dan melihat gedung dan tradisi yang hari ini sudah diresmikan. Dan kami persilakan juga pesan dulu tamu undangan untuk nantinya naik ke atas ke lantai 3 untuk acara seremonial akan berlangsung. Sekali lagi selamat atas peresmian GH Suites Jakarta. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk peresmian gedung GH Suites Jakarta. Dan kami persilakan tamu undangan untuk naik lantai 3 ke tempat acara yang hari ini akan menjadi lokasi seremonial kita. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang sudah menyaksikan peresmian di hari ini untuk naik ke lantai 3 untuk menyemarakkan, untuk menyelenggarakan peresmian dengan sukacita di hari ini. Kami persilakan. GHJ ini kata kebingungan cari nama, jadi ya Grup Hendro Johannes Chandra gitu aja. Ini adalah properti yang kelima, jadi ada yang pertama, kedua, ketiga, empat. Ini satu-satunya yang dipakai khusus oleh kami, satu kantor di sini. 10 kita bagi-bagi lah, tidak ada yang disewakan. Kalau seperti Menara Kuningan kan kita sewakan strata title, yang di Tamrin 1, okay. Lalu Pekanbaru, di Lampung ada hotel, Jakarta, Tamaris ada juga. Ya itu aja hartanya, dikit aja. Kalau bagi kalian, saya memberikan apresiasi dan saya senang dan sangat terhormat diundang oleh Pak Hendro dan Pak Chandra hadir di sini, karena semakin banyak dari kita bisa membangun properti atau gedung itu artinya memberikan kontribusi kepada bangsa kita, kepada ekonomi kita.
Seperti diketahui, tahun ini realisasi investasi dan properti menurun dibandingkan tahun lalu. Total per bulan lalu hanya 18,8 triliun. Turun 30% dibanding tahun lalu, di bulan yang sama 27,3 triliun. Itu artinya semakin banyak tokoh-tokoh kayak Pak Hendro, Pak Oso, dan Pak Chandra membangun gedung, itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa bagi rakyat kita. Minimal, ada yang mendapatkan upah dari kemarin gedung. Baik, langsung saja, boleh tangannya bersiap di atas tombolnya. Mas. Mundur. Kita akan hitung mundur dan hitungan 3. Baik, 3, 2, 1. Jangan lepaskan dari di atas pasang yang sudah datang nanti. Dan hari ini sudah resmi sudah bersedia di Jakarta dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami selamat dan berkat yang luar biasa. Boleh berfoto bersama terlebih dahulu, Pak Chandra. Boleh berfoto terlebih dahulu. Boleh. Kita berfoto terlebih dahulu. Baik, untuk semuanya berada di dekat prasasti yang sudah tersedia di depan. Boleh bapak-bapak sekalian mendekat ke prasastinya. Baik, boleh berfoto terlebih dahulu di dekat batu prasasti yang sudah ditandatangani di hari ini oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan kami juga mengundang untuk ikut maju Oma Rosinawati Perwata untuk ikut maju ke depan untuk berfoto bersama di depan prasasti yang sudah ditandatangani. Boleh? Baik, kami juga mengundang Bapak Hans untuk ikut berfoto bersama di depan. Dan Ibu Tresha. Hadirin yang berada di luar karena prosesi pemotongan kita akan dilakukan.